الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, kita telah membaca ucapan al-Imam al-Humaydi rahimahullahu taala pada pokok keyakinan yang ketiga yang beliau terangkan di dalam buku ini seputar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Terkait dengan pembahasan para sahabat dan keyakinan ahli sunnah di dalam masalah ini, ada beberapa perkara yang perlu dijelaskan. Yang pertama, definisi sahabat. Siapa yang dimaksud dengan sahabat itu? Iya, sahabat. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, man sahiba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu min al-muslimina fa huwa min ashabihi. Kata beliau, siapa yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melihatnya dari kaum muslimin, maka dia dihitung dari sahabat. Iya. Dan kata Ali Ibn al-Madini rahimahullah, sahabat adalah man sahiban nabi, siapa yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu atau melihatnya, walau sa'atan min nahar, walaupun satu saat dari waktu siang. Iya. Dan Imam Ahmad menghitung para sahabat, siapa saja yang bersahabat dengan Nabi walaupun hanya setahun, hanya sebulan, satu hari, satu saat, atau hanya melihatnya, maka dia dihitung dari sahabat. Dihitung dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan banyak lagi definisi para sahabat ya. Dan diantara definisi yang paling indah dan paling lengkapnya adalah apa yang disebut oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, di mana beliau menyimpulkan ucapan para ulama as-salaf tentang definisi sahabat. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, asahhu ma waqaftu alaihi min dhalik, definisi yang paling sahih yang saya ketemukan tentang para sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal islam. Sahabat itu siapa yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan ia beriman kepada beliau, wa mata 'alal islam, dan ia meninggal di atas keislaman. Man laqiya ini masuk di dalamnya perjumpaan, apakah dengan makna melihat atau berjumpa tanpa melihat. Sebab kata laqiya ini lebih umum ya daripada kata melihat. Kalau kita katakan melihat saya, maka mungkin saja para sahabat yang buta tidak masuk di dalamnya. Tapi kalau dikatakan berjumpa, ini akan mencakup sahabat yang buta seperti Ibnu Ummi Maktum dan yang semisal dengannya. Baik. Jadi ini yang dimaksud dengan para sahabat. Maka masuk di dalam definisi sahabat ini, siapa saja yang pernah berjumpa dengan Nabi, duduk dengannya, apakah lama duduknya atau pendek, apakah dia meriwayatkan hadis dari Nabi atau tidak meriwayatkan, apakah dia ikut berperang dengan Nabi atau tidak ikut berperang. Iya. Sepanjang dia telah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan ia beriman kepada Nabi,
dan mati di atas keislaman, maka dia adalah sahabat. Dia adalah sahabat. Namun tentunya kedekatannya dengan Rasulullah ini membedakan derajat dan kedudukan sahabat tersebut. Ya, karena itu para sahabat bertingkat-tingkat kedudukan dan derajatnya. Sebagian ulama dia membagi tabaqat sahabat menjadi 10 tingkatan. Dari sisi keutamaan ada yang membagi lebih daripada itu. Ada yang membagi 12. Iya. Sebab dimaklumi ada sahabat dari yang paling pertama masuk Islam. Ada sahabat yang masuk Islam ketika di Mekah. Ada para sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Ada para sahabat yang berhijrah ke Madinah. Dan di fase Madinah juga bertingkat-tingkat keadaan para sahabat. Dan sebelum di Mekah ada yang membaiat Rasulullah, di baiat Ar-Ridwan. Kemudian di baiat Aqabah yang pertama dan kedua. Dan selainnya dari para sahabat. Iya. Ada para sahabat yang hadir di perang Badar. Ada para sahabat yang hadir di perang ini, di perang itu. Maka keutamaan para sahabat bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Tapi semuanya sebagai sahabat sudah dihitung sebagai sahabat yang diterangkan di sini oleh Ibnu Qudamah, kita wajib mendoakan rahmat untuk mereka kepada seluruh sahabat itu, semuanya tanpa terkecuali. Iya. Baik, dari mana kita mengetahui bahwa ini sahabat, ini bukan sahabat? Iya. Itu diketahui dengan beberapa hal. Yang pertama, diketahui dengan jala at-tawatur, dengan jala mutawatir. Iya. Seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Iya. Ini sudah dimaklumi bahwa mereka adalah sahabat. Karena umat Islam mengetahui hal tersebut dari masa ke masa. Dan yang diketahui sebagai sahabat bil istifawa. Karena masyhurnya, sudah masyhur juga. Iya. Karena mereka banyak meriwayatkan hadis misalnya. Atau yang semisal dengan itu. Atau diketahui dia sebagai seorang sahabat. Karena ada sahabat yang menceritakan bahwa si fulan misalnya ya hadir di depan Nabi atau bertanya kepada Nabi. Nah, maka ini juga pengabaran bahwa dia adalah sahabat. Dan kadang si sahabat itu sendiri yang bercerita bahwa saya adalah seorang sahabat atau saya berjumpa dengan Nabi, saya pernah bertanya dengan Nabi atau yang semisal dengan itu. Namun kalau pengakuan tersebut berasal dari sahabat itu, disyaratkan dia pengakuannya itu di dalam kadar mereka semasa dengan Nabi. Jadi kalau ada yang mengaku sahabat dan hidupnya semasa dengan Nabi, tidak ada masalah. Tapi kalau dia mengaku sahabat, hidupnya di abad, misalnya kelima Hijriah, tahun 500 Hijriah dia hidup, terus dia mengaku dirinya sahabat Nabi, ya ini diterima atau tidak? Jelas tidak diterima. Atau dia mengaku sekarang ini dia adalah sahabat Nabi, diterima atau tidak? Tidak diterima. Sebab ini tentunya mustahil. Iya. Baik. Jadi demikian cara mengetahui siapa yang disebut dengan sahabat. Nah, ada buku-buku yang ditulis oleh para ulama lengkap nama-nama para sahabat. Iya. Dan yang paling penting kita tegaskan di sini bahwa kedudukan para sahabat sangat besar di hati seorang muslim dan muslimah. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim Allah memuji mereka dengan pujian-pujian yang tidak diberikan kepada siapapun selain daripada mereka. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ciri dan simbol kebaikan umat yang terbaiknya adalah pada para sahabat. Allah firman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia.
Ini memang ayat berlaku untuk seluruh umat Islam ya. Tapi para sahabat masuk paling awal di dalam ayat. Karena mereka adalah yang dibicarai ketika ayat ini turun. Iya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dalam Al-Qur'an misalnya di surah At-Taubah ayat 100, "Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anfar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-anfar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah siapkan untuk mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Perhatikan bagaimana keutamaan para sahabat, sampai orang yang mengikuti mereka juga mendapatkan keutamaan itu. Iya. Allah telah menyebutkan pengampunan untuk seluruh para sahabat. Faqad taaba Allahu 'alan nabi wal muhajirin wal anshar alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kaana yazighu qulubu fariqin minhum thumma taaba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Sungguh Allah telah memberi taubat kepada nabi, memberi taubat kepada kaum muhajirin, dan memberi taubat kepada kaum al-anshar. Ya, memang antara muhajirin dan al-anshar, kalau disebut dalam Al-Quran, selalu didahulukan penyebutan muhajirin, baru penyebutan apa? Al-anshar. Sebab memang secara umum muhajirin lebih afdal daripada kaum al-anshar. Disebutkan taubat untuk mereka semuanya. Mereka yang mengikuti Nabi di saat Nabi sedang kesusahan, di mana hampir-hampir sebagian dari hati mereka menyimpang. Masa fitnah, penderitaan, penyiksaan. Tapi subhanallah, mereka mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengampuni mereka. Innahu bihim raufur rahim. Sungguhnya Allah terhadap para sahabat Rasulullah ya, maha merahmati dan maha mengasihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di dalam Al-Qur'an. Muhammadur Rasulullah alladziina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dan orang yang bersamanya orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir. Tarahum rukkan sujudan yabtaguna min fadlillah yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Kamu lihat mereka rukuk sujud mencari keutamaan dari Allah dan keridhaan. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka di wajah mereka dari bekas sujud. Ya. Dan seterusnya dari kelanjutan ayat diterangkan bagaimana perumpamaan sahabat telah diuraikan di dalam Taurat. Dan perumpamaan sahabat Rasulullah diuraikan juga di dalam apa? Injil. Dan ini menunjukkan keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alamu anna fikum Rasulullah. Law yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anittum. Walakinna Allah habbaba ilaikum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum." وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. Ketahuilah bahwa di tengah kalian itu adalah Rasul Allah, di tengah kalian ada Rasul Allah Nabi Muhammad. Andai kata kalian taat kepadanya, iya, atau andai kata Rasul ini menaati kalian pada kebanyakan perkara, la'anittum, kalian akan membangkang. Tetapi Allah menyebabkan kalian ini cinta kepada keimanan, dan hati-hati kalian dihiasi dengan keimanan. Perhatikan bagaimana sahabat Nabi dipuji, bahwa
telah dijadikan keimanan hal yang dicintai bagi mereka, hiasan di hati mereka. Wa karraha ilaikum al-kufra wal-fusuq wal-isyan. Dan Allah membuat kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Iya. Pujian yang sangat indah. Dan antara pujian Allah kepada para sahabat pada hari kiamat. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladheena aamanu ma'ah. Hari tatkala Allah tidak akan menghinakan nabi dan orang yang beriman bersamanya. Perhatikan orang yang beriman bersamanya, para sahabat masuk di urutan yang paling awal. Di urutan yang paling awal. Iya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan para sahabatnya dengan perumpamaan-perumpamaan yang agung. Iya. Rasulullah bersabda, "An-nujumu amanatul lis-sama." Faida dahabatin nujum atas sama amatuat. Langit-langit itu, ya, atau bintang-bintang itu adalah amanah, pengaman-pengaman untuk langit. Jadi bintang mengamankan langit, yang menjaganya. Apabila bintang telah pergi, akan datang kehancuran pada langit itu. Iya. Kemudian Nabi berkata, wa ana amanatul li ashabi, dan aku adalah pengaman untuk para sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, kalau saya sudah pergi akan datang kepada para sahabatku apa yang diancamkan terhadap mereka. Iya. Wa ashabi amanatul li ummati, dan para sahabatku adalah pengaman di tengah umatku. Faidah dahaba ashabi atau ummati ma yu'adun. Kalau para sahabatku sudah pergi, akan datang apa yang diancamkan terhadap umatku. Nah, perhatikan bagaimana keagungan para sahabat secara umum, pengaman di tengah umat ini. Di dalam hadis Abu Sa'id, itu hadis riwayat Muslim tadi ya, dari Abu Musa al-Asy'ari. Dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan, akan datang nanti suatu masa manusia melakukan peperangan. Maka ditanyakan, apakah di antara kalian ada dari sahabat Nabi? Iya. Maka mereka menjawab, iya. Di tengah pasukan ada dari sahabat Nabi. Maka Allah berikan kemenangan untuk mereka. Kemudian berperang lagi setelah itu. Ditanya kepada generasi itu, apakah di antara kalian di tengah pasukan ini ada yang melihat, orang yang melihat sahabat Nabi? Iya. Maka dikatakan iya. Diberikan kemenangan untuk mereka. Datang lagi generasi setelahnya, ditanyakan lagi di tengah pasukan, apakah di tengah kalian ada orang yang melihat, orang yang melihat sahabat Nabi? Ini sudah generasi apa? Ketiga. Dikatakan iya. Maka dibukakanlah kemenangan untuk mereka. Perhatikan. Ya. Dari keutamaan melihat sahabat, jangankan melihat sahabat, orang yang melihat, tidak melihat sahabat, dia hanya melihat muridnya sahabat saya, dapat keutamaan. Iya. Bahkan orang yang melihat muridnya sahabat saya juga dapat apa? Keutamaan sahabatnya, tabi'i yang merupakan murid sahabat, dan tabi'ut tabi'i yang merupakan murid dari muridnya sahabat. Ini semuanya tiga generasi terbaik. Ini dijelaskan dalam hadis yang mutawatir. Nabi bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunakum thumma alladhina yalunakum. Sebaik-baik manusia adalah masaku, kemudian masa setelahnya, kemudian masa setelahnya. Jadi ini dianggap sebagai sebaik-baik manusia. Tidak lagi yang lebih baik daripada itu. Tidak lagi yang lebih baik daripada itu. Baik. Jadi ini secara umum dari keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Karena itu kita wajib untuk menjaga lisan kita terhadap para sahabat. Tidak boleh menjelekkan mereka. Tidak boleh mencela mereka. Ya.
tidak boleh menyebut mereka dengan kejelekan. Dan harusnya yang dilakukan terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mendoakan mereka dengan kebaikan. Memuji mereka, mendoakan rahmat. Karena itu dari etika kaum muslimin kalau disebut nama sahabat, dia berkata radhiyallahu anhu. Kalau satu orang sahabatnya, kalau dua orang dia berkata radhiyallahu anhuma. Kalau sahabat itu dan ayahnya dua-duanya sahabat, dia berkata radhiyallahu anhuma. Kalau banyak orang sahabat, dia katakan radhiyallahu anhum. Kalau sahabatnya perempuan, dia katakan radhiyallahu anha. Iya. Demikian. Dan ini dari etika seorang muslim dan muslimat terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Inna Allah nazara fi qulubil ibad." Sungguhnya Allah melihat kepada hati-hati hamba. "Fawajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad." Maka diketemukan hati Nabi Muhammad itu yang paling baik di antara hati seluruh hamba itu. "Fastafahu li nafsihi wa bata'athahu bi risalati." Maka Nabi Muhammad pun dipilih oleh Allah untuk dirinya. Kemudian beliau diutus sebagai seorang rasul. "Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa wajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad." Kemudian Allah melihat lagi ke hati hamba setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diketemukan hati para sahabat Nabi Muhammad adalah hati yang paling baik. "Faja'alahum wazara'a nabiihi." Maka mereka pun dijadikan sebagai pendamping-pendamping nabinya. "Yuqatiluna ala dinihi." Dan mereka berperang membela agamanya. "Famara'al muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan." Apa yang dilihat oleh para sahabat itu adalah kebaikan, maka itu adalah kebaikan pula di sisi Allah. "Famara'au sayyi'an fa huwa 'indallahi sayyi." Apa yang dilihat oleh para sahabat itu jelek, maka itu pula jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kalimat yang indah dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Siapa di antara kalian yang ingin mengambil contoh, maka ambillah contoh dari orang yang telah meninggal. Itu dari para sahabat maksudnya. "Fa innal hayya la tu'man 'alaihi al-fitnah." Sebab orang yang masih hidup, ya, tidak ada yang dianggap aman dari fitnah. Siapakah mereka ini yang harusnya kita jadikan sebagai contoh? Kata beliau, "Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Mereka inilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, "Kanu wallahi afdhal hadhihi al-ummah." Demi Allah, kata Ibnu Mas'ud, mereka adalah umat yang terafdal. Iya. "Wa abarraha quluban," yang paling baik hatinya. "Wa a'maqaha ilman," yang paling dalam ilmunya. "Wa aqallaha takallufan," paling sedikit takallufnya. "Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi." Satu kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani, bersahabat dengan nabinya, menemaninya dan menegakkan agamanya. "Fa'arafu lahum fadlahum." Ketahuilah keutamaan para sahabat. "Wattabi'uhum fi atharihim." Ikutilah jejak-jejak mereka. "Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim." Dan berpeganglah kalian semampu kalian dengan akhlak dan agama mereka. "Fainahum kanu alal hudal mustaqim." Karena para sahabat ini sungguh mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Berada di atas petunjuk yang lurus. Iya, dan uraian ucapan para ulama salaf tentang keutamaan para sahabat sangat banyak sekali. Ini sulit untuk kita uraikan di kesempatan ringkas ini. Tapi dari hal yang hendaknya diingat, apa yang ditegaskan di sini oleh Al-Khumaidi rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Falam yu'min illa bil istighfar lahum." Tidak dianggap seorang itu beriman kecuali kalau dia memohonkan ampun untuk para sahabat. Ya, keimanan, ya, tidak dianggap sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna kalau dia tidak memohonkan ampun untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan ini termasuk keindahan dalam iman. Nah, karena itu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Saya tidak pernah bergembira di dalam hidup
Ya. Setelah keislamanku, kecuali setelah mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau bergembira dalam hidupnya cuma dua kali saja. Kata Anas, kegembiraan yang beliau tidak pernah bergembira seperti itu selama hidup. Kegembiraan yang pertama ketika masuk Islam, dan kegembiraan yang kedua ketika mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Jadi kata Anas, saya pun sangat bergembira. Maka saya cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, cinta kepada Uthman. Saya harapkan dikumpulkan bersama mereka, walaupun saya tidak beramal seperti amalan mereka. Iya, diharapkan berkumpul bersama para sahabat walaupun apa? Tidak beramal seperti amalan mereka. Karena itu siapa yang ingin? Iya, ditinggikan derajatnya oleh Allah, mencintai para sahabat. Ini salah satu dari bentuk ketaatan yang akan meninggikan derajatnya. Sebab seorang bersama apa? Bersama siapa yang dia cintai? Bersama siapa yang dia cintai? Iya. Maka pahamilah kedudukan para sahabat. Cintailah mereka. Belalah para sahabat Rasulullah. Apalagi di masa sekarang ini banyak orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelekkannya. Maka ini kesempatan bagi seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, dan ini dari amalan yang sangat saleh. Dan pembelaan itu menunjukkan kedekatan. Menunjukkan kedekatan dan kecintaan kepada mereka. Iya. Kemudian kata Al-Humaydi rahimahullah, "Faman sabbahum," siapa yang mencela sahabat, "aw tanaqqasahum," atau dia menjelekkannya, "aw ahadan minhum," menjelekkan salah seorang dari sahabat, "falaysa 'ala sunnah," maka dia tidak dianggap berada di atas sunnah. Tidak dianggap berada di atas sunnah. Iya. Mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi." Jangan kalian mencela para sahabatku. Iya. Jangan kalian mencela para sahabatku. Nah, kemudian Nabi menerangkan, andai kata salah seorang dari kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia sedekahkan emas itu ke jalan Allah, dia tidak akan mencapai satu mud dari keimanan para sahabat. Tidak pula setengahnya, jangankan satu mud. Setengahnya saja tidak. Satu mud, dua telapak tangan. Orang biasa. Satu mud saja tidak sampai, apalagi apa? Setengahnya saya tidak sampai, apalagi satu mud. Iya. Karena itu dilarang kita mencela para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencela sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hukumnya beberapa tingkatan. Kalau dia mencela seluruh sahabat Nabi, maka ini hukumnya dia dianggap kafir keluar dari Islam. Karena itu sama artinya dia mencela agama Islam seluruhnya. Iya. Karena agama ini sampai kepada kita dengan perantara siapa? Hah? Perantara para sahabat. Jadi kalau sahabat Nabi sudah dicela, sudah berarti tidak ada lagi agama. Habis sudah dari tuntunan agama tersebut. Iya. Dan kalau dia mencela seluruh para sahabat, itu artinya dia telah mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Dan di dalam ayat-ayat Al-Quran dipuji para sahabat itu. "Laqad radiyallahu anil mu'minin itubayi'unaka tahta syajara." Sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mu'minin ketika mereka membaiat engkau di bawah pohon. Ini baiat yang disebut di dalam ayat ini. Dan waktu itu yang membaiat dari para sahabat jumlahnya sekitar 1400 orang. Dari yang mengatakan lebih. Iya. Jadi Allah ridha kepada para sahabat. Jadi kalau mencela seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini
tentunya adalah suatu hal yang membatalkan keislaman, perkara yang membatalkan keislamannya. Baik, demikian pula kalau dia mencela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dipastikan akan keutamaannya, ya seperti mereka yang dijamin masuk surga, atau seperti misalnya ada yang mencela Aisyah radhiyallahu taala anha, menuduhnya dengan tuduhan kaum munafikin, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan Aisyah dalam Al-Qur'an 10 ayat menerangkan tentang apa? Kesucian Aisyah dari tuduhan tersebut. Maka siapa yang mencela Aisyah setelah ayat-ayat ini, itu artinya dia telah mendustakan Al-Qur'an. Jadi orang kafir keluar dari Islam. Adapun kalau dia mencela sebagian sahabat, ya sebagian ulama merinci pada sebagian sahabat. Dia cela apa? Mana celaannya? Sisi apa yang dia cela? Iya. Yang jelas mencela para sahabat ini perkara yang sangat berbahaya. Perkara yang sangat berbahaya. Karena itulah kewajiban seorang muslim dan muslimah terhadap para sahabat, dia harus selamat lisannya dan selamat hatinya terhadap para sahabat. Bagaimana artinya lisannya selamat? Lisannya kalau menyebut sahabat, dia hanya sebut dengan kebaikan, sebut dengan pujian, didoakan para sahabat. Dia tidak menyebut kejelekan sahabat, ya, tidak menyinggung pertikaian yang terjadi di tengah para sahabat. Mereka kalau bertikai, itu ijtihad mereka. Dan mereka orang yang berilmu, kalau berijtihad, dia benar ijtihadnya dapat 2 pahala, keliru dapat 1 pahala. Iya. Karena itu tidak benar ya, di banyak kisah-kisah yang menerangkan pertikaian para sahabat yang masuk terlalu merinci. Ini perkara yang harusnya ditutup, lembaran-lembaran yang harusnya tidak dibuka lagi. Sebab kadang seorang yang membacanya akan mendapatkan di dalam hatinya sesuatu yang tidak enak terhadap sahabat yang diceritakan. Dan ini bertentangan dengan makna keimanan. Dari dasar keislaman berkaitan dengan sikap terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Jadi demikianlah harusnya seorang itu selamat lisannya terhadap para sahabat. Tidak boleh dia celah. Demikian pula selamat hatinya. Hatinya cinta kepada para sahabat, memuliakan mereka, mengetahui kedudukannya. Tidak ada hasad, tidak ada dengki terhadap sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi yang ada adalah kecintaan. Karena itu banyak dari ulama as-salaf, kalau disebut para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, mereka meneteskan air mata, mengingat keutamaan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata bukan karena jasa mereka setelah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, iya, maka kita tidak akan merasakan apa? Merasakan nikmatnya Islam ini. Islam ini sampai kepada kita dengan jasa mereka juga, dengan jasa mereka juga. Iya, karena itu hendaknya kita mengerti dan memahami kedudukan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini beberapa perkara yang berkaitan dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara global. Dan saya ingatkan di akhir pembahasan tentang sahabat ini, bahwa ada 2 kelompok yang menyimpang di dalam menyikapi para sahabat. Kelompok yang pertama adalah kelompok Syiah Rafidhah, dan yang berjalan dengan jalan mereka, yang mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Karena itu orang-orang Syiah Rafidhah, iya, yang mengkafirkan para sahabat, ini hukumnya di kalangan ulama sebagai orang-orang yang kafir keluar dari Islam. Karena mereka mengkafirkan hampir seluruh sahabat. Iya. Bahkan diantara keyakinan mereka, orang-orang Syiah Rafidhah, mereka berkeyakinan raja'ah, bahwa nanti di akhir zaman sebelum hari kiamat akan dibangkitkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dibangkitkan dari kuburnya.
Kemudian Ali bin Abi Thalib dan keturunannya akan dibangkitkan juga. Kemudian Ali bin Abi Thalib dan keturunannya akan mengkisas Abu Bakar dan Umar serta Utsman terhadap kejahatan yang mereka lakukan, karena mereka anggap merampas hak Ali bin Abi Thalib. Ini dari kedunguan orang-orang Syiah di dalam buku-buku mereka, di dalam akidah mereka. Iya, mereka meyakini adanya raja. Dan ini kekafiran yang sangat nyata. Apalagi dari keyakinan Syiah bahwa Al-Quran itu kurang. Al-Quran yang kita baca ini itu adalah Al-Quran yang kurang. Mereka punya Al-Quran disebut dengan nama Mushaf Fatimah. Katanya besarnya 3 kali lipat dari Al-Quran yang kita punya. Ya, 3 kali lipat dari kita, dari apa yang kita miliki. Nah, ini kekafiran yang nyata. Sebab mengatakan bahwa Al-Quran itu kurang walaupun satu huruf saja, itu sudah dianggap kafir oleh para ulama. Ini mengatakan apa? Hah? Quran kita hanya sepertiga. Nah, dan sebagian orang-orang Syiah kalau ditanya tentang hal ini, oh dia katakan itu tidak benar. Tidak ada di dalam buku Syiah mengatakan Al-Quran itu kurang. Itu hanya rekayasa ahli sunnah saja. Nah, itu biasa orang-orang Syiah berucap seperti itu karena takiyah berdusta itu dari agama mereka. Kalau berdusta itu dapat pahala. Itu dari agamanya orang-orang Syiah. Kalau baca buku-buku Syiah, buku-buku mereka ya menulis khusus bahwa Al-Quran yang kita pegang itu sudah dirubah. Ada tulisan khusus dari ulama mereka, merupakan rujukan orang-orang Syiah. Dan di buku-buku rujukan pokok mereka ada riwayat-riwayat mereka menunjukkan bahwa Al-Quran sudah apa? Sudah dirubah. Karena itu kalau mereka mau berdusta, itu berdustanya cari aja kepada orang yang tidak kenal Syiah. Ya. Tapi kalau ahli sunnah yang mengerti Syiah dan baca dari buku-buku Syiah, ini tidak mungkin untuk dikelabui. Di dalam buku-buku mereka sendiri bercerita bahwa Al-Quran itu adalah apa? Kurang menurut orang-orang Syiah. Dan banyak lagi kekufuran-kekufuran orang-orang Syiah. Jelas secara umum mereka ini menyimpang di dalam pembahasan berkaitan dengan apa? Para sahabat. Ada kelompok yang lain menyimpang juga di pembahasan tentang sahabat. Di kelompok disebut dengan nama Nawasib. Kelompok Nasibah. Iya. Mereka ini kebalikan dari Syiah. Kalau Syiah itu menganggap dirinya cinta Ahlul Bait, dia kafirkan sahabat yang lain. Adapun Nasibah ini sebaliknya, dia menancapkan permusuhan kepada Ahlul Bait, dia kafirkan Ahlul Bait. Iya. Jelas ya? Ini kelompok Nawasib. Ini termasuk kelompok yang menyimpang. Ada kelompok Khawarij. Mereka ini mengkafirkan para sahabat karena dianggap apa? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Kelompok Khawarij. Iya. Dan juga ada kelompok Kamiliyah. Iya. Ini lebih gila lagi. Kelompok Kamiliyah ini, pengikut Abu Kamil. Ya. Dia kafirkan Ahlul Bait. Dia kafirkan para sahabat. Kenapa? Karena dia katanya merampas, karena mereka para sahabat merampas haknya Ahlul Bait. Sebaliknya mereka kafirkan juga Ahlul Bait. Kenapa? Karena Ahlul Bait tidak mengambil haknya. Dia semuanya dikafirkan. Ya, oleh kelompok Kamiliyah ini. Dan ini semuanya adalah kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Saya sudah bacakan ayat-ayat, hadith-hadith dan kesepakatan ulama tentang wajibnya untuk menjaga lisan dan hati kita terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selesai sudah pembahasan yang ketiga dari akidah ini. Kemudian yang keempat, Imam Al-Khumaidi berkata, iya. Kata beliau, "Wal Qur'anu kalamullah." Dan Al-Qur'an itu adalah kalam Allah, firman Allah. Kemudian Al-Khumaidi berkata, "Sami'tu Sufyan." Saya mendengar Sufyan, yaitu gurunya Sufyan bin Uyainah. Ya Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki. Beliau ini imam besar di masanya. Iya. Setingkat dengan Imam Malik.
Nah, Sufyan ibn Uyayyah ini termasuk guru Imam Syafi'i juga. Dan di masa beliau itu, orang-orang, para ulama berkata, laula Malikun bil Madinah, Ibn Uyayyah nabi Makkah, la dhahaba ilmu al-Hijaz. Andai kata tidak ada Imam Malik di Madinah dan tidak ada Ibn Uyayyah di Makkah, maka hilang sudah ilmu dari negeri Hijaz. Ya. Ini dua sosok ulama merupakan lambang ilmu di masa itu. Al-Khumairi membawakan riwayat yang didengar dari gurunya Sufyan ibn Uyayyah. Ini menunjukkan pentingnya seorang menuntut ilmu mengambil dari guru. Ya. Sebab ilmu agama ini dipetik oleh para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengajari para sahabatnya. Tidak ada sahabat itu belajar. Ya. Diperintah oleh Nabi dia tafakkur sendirian, berijtihad sendiri, berpikir sendiri, tidak. Dan mereka semuanya mengambil pengajaran dan tuntunan dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan kepada mereka hadis. Mereka menghafalkannya. Mereka melakukan kekeliruan, Nabi menugurkannya. Nabi menugurnya, meluruskannya. Mereka perlu kepada sebuah amalan, Nabi mengajarkan amalan tersebut. Demikian para sahabat dididik oleh Rasulullah hingga Allah menyempurnakan agama. Turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian, telah kucukupkan nikmat ku atas kalian dan telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Iya. Jadi Islam menjadi sempurna. Dan kesempurnaan ini telah diajarkan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mengajarkan ilmu mereka kepada murid-muridnya. Para tabi'in itu semuanya menuntut ilmu dari para sahabat. Demikian pula generasi setelahnya mengambil ilmu dari para tabi'in. Hingga hari ini, siapa saja dari alim ulama dari masa ke masa, ya, yang merupakan rujukan di tengah manusia, semuanya pasti memiliki guru, mengambil ilmu dari guru. Tidak ada yang belajar sendiri. Padahal kalau cerdas, jenius, mereka orang yang sangat cerdas dan jenius sekali. Ya, tidak ada istilah otodidak. Dia belajar sendiri kemudian jadi pintar. Ya. Pembahasan agama ini adalah hal yang sudah ditentukan cara mengambilnya. Dengan cara talaqqi, dia mengambil dari apa? Dari guru. Ya. Karena itu, di sini seorang penuntut ilmu, seorang yang belajar agama, hendaknya pandai melihat kepada siapa dia berguru. Kata Ibnu Sirin rahimahullah, inna hadzal ilm din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dari siapa kalian mengambil agama kalian? Iya. Baik. Maka hendaknya seorang memilih dari guru yang lurus keyakinannya, bagus akidahnya, ya, baik manhajnya, dan dia adalah dikenal sebagai penasihat di tengah umat, senang kebaikan untuk umat, cinta kebaikan untuk umat. Makanya guru yang hendaknya kita mengambil ilmu dan menuntut ilmu darinya. Di sini Al-Khumaidi menukil dari gurunya Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Iya. Ibn Uyainah berkata, Al-Quranu kalamullah. Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah. Wa man qala makhluk fahuwa mubtadi'. Siapa yang berkata bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, maka dia adalah mubtadi', adalah pelaku bid'ah. Lam nasma ahadan yaqulu hadha. Dan kata Ibn Uyainah, kami tidak pernah mendengar seorang ulama pun yang berkata bahwa Al-Quran itu adalah apa? Adalah makhluk. Ya, perhatikan ya, kedetailan ilmu mereka. Jadi kalau ada bid'ah baru muncul, mereka tahu, ini kami tidak tahu seorang ulama pun berucap seperti itu. Ya. Menunjukkan kekuatan ilmu mereka.
Dan talaki dari guru itu adalah hal yang dimaklumi, apa yang diambil dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Baik, ini pembahasan yang keempat berkaitan dengan keimanan terhadap Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, Al-Qur'an adalah firman Allah. Nah, ini diantara keyakinan yang merupakan perkara yang besar di masa itu. Iya, terjadi perseteruan yang sangat dahsyat antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Dan dimaklumi bagaimana Imam Ahmad rahimahullah, beliau dipenjara di 3 generasi pemerintahan karena membela apa? Keyakinan yang agung ini, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah firman Allah. Iya. Dan ini dari keyakinan Islam yang sangat besar dan sangat agung, disepakati oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, akan apa keyakinan ini. Iya. Dan di sini ada beberapa pembahasan yang perlu saya terangkan. Yang pertama, kalamullah, kalam, sifat kalam. Kalam itu artinya berbicara, pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kadang kita bahasakan Allah berfirman, Allah berbicara, Allah mengatakan. Ini semuanya sama. Iya. Dari kata kalam. Iya, kalamullah, firman Allah. Dan kalam itu secara bahasa adalah lafdun mufid. Lafdun mufid adalah lafaz yang memberikan faedah. Lafaz pengucapan yang dipahami, itu kalam. Iya. Dan ini dimaklumi secara bahasa. Dan kalam itu sendiri secara bahasa adalah dengan huruf dan dengan suara. Dengan huruf dan dengan apa? Dengan suara. Dan ini dari pengertian bahasa Arab, tidak ada yang menyalahinya. Kecuali setelah muncul Ahlul Bidah, muncul Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, ya, Ibnu Kullab, dan yang semisal dengannya dari Ahlul Bidah, yang membuat bidah di dalam lafaz kalam, barulah mereka mengatakan bahwa kalam itu pembicaraan tanpa suara, tanpa huruf. Dan ini semuanya adalah keliru. Sebab kata kalam itu sendiri dari akar bahasanya ada 3 huruf, kaf, lam, dan apa? Mim. Iya. Dan di dalam kalimat-kalimat bahasa Arab yang terangkai dari 3 huruf ini, itu menunjukkan makna yang tampak. Ya, seperti misalnya kata lakama, ada lam, kaf, mim, ya. Lakama, lakama artinya apa? Meninju. Orang yang ditinju itu tampak atau tidak? Hah? Tampak. Ya. Demikian pula kata kalim. Kalim itu melukai. Luka itu kelihatan atau tidak? Kelihatan. Maka kata dari akar kalam ini, itu adalah hal yang tampak. Karena itu sangat tidak cocok dari sisi bahasa dikatakan bahwa kalam itu adalah suatu hal yang pembicaraan di dalam jiwa misalnya. Pembicaraan tanpa suara, ya, tanpa huruf. Ini adalah hal yang tidak sejalan dengan bahasa Arab. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya dengan sifat kalam, berbicara dalam banyak ayat. Iya. Dan di dalam banyak hadis Rasulullah mensifatkannya. Karena itu wajib kita tetapkan sifat kalam ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah sifat dhatiyah fi'liyah, berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang Allah terus menerus, ya, disifatkan dengan sifat berbicara. Ya. Dan dia adalah sifat pilihnya, karena Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya dan keinginannya. Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya dan keinginannya. Dan pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ahsanul kalam, pembicaraan yang paling indah, yang paling baik. Tidak ada yang lebih indah dan lebih baik darinya. Iya. Pembicaraan Allah sama sekali tidak sama, tidak serupa dengan pembicaraan makhluk. Karena makhluk tidak boleh dikiaskan, atau Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh disamakan dengan makhluk. Dan Allah telah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir."
tidak serupa dengan suatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Iya, Allah berbicara dengan siapa yang Allah kehendaki. Allah berbicara kepada para malaikatnya, kepada para rasul yang Allah kehendaki. Dan ada tiga rasul disebut dalam riwayat Allah berbicara langsung kepadanya. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala, iya, berbicara, atau Allah berbicara sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Allah berbicara dengan Al-Quran, Allah berfirman dengan Taurat, Allah yang mengucapkan Injil, iya, dan semuanya dari kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quranul Karim itu adalah dari kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh dari Al-Quran itu, surahnya, ayat-ayatnya, kalimat per kalimatnya, semuanya dari apa? Kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan Al-Quran ini, kalam ini, Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, maka ini dari keyakinan pokok berkaitan dengan sifat apa? Sifat kalam. Dan di sini Al-Imam Al-Khumaini rahimahullahu taala menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah. Adalah kalam Allah. Iya. Ini diterangkan di dalam banyak ayat, ya. Di antaranya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Kalau ada seorang dari kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, ini berkaitan dengan orang kafir, ya, dari luar negeri, dia ingin masuk ke negeri Islam, dia minta jaminan keamanan, masuk. Jaminan keamanan jangan diganggu kalau dia masuk ke negeri Islam. Ya. Maka kalau dia minta jaminan keamanan, Allah perintah berikan kepadanya jaminan keamanan, hatta yasma kalam Allah, supaya dia bisa mendengar firman Allah. Itu mendengar apa? Al-Quran. Dikatakan kalamullah di dalam Al-Quran. Kalam Allah. Baik. Orang ini mendengar Al-Quran itu dari siapa? Dari Allah langsung? Jawabannya tidak. Dari Jibril? Hah? Juga tidak. Dari Nabi Muhammad? Juga tidak. Tapi dia dengar dari siapa? Orang yang membacakan Al-Quran kepadanya. Tapi semuanya disebut apa? Disebut kalamullah. Kalam Allah. Karena itu harus diketahui, ya, bahwa Al-Quranul Karim itu yang tertulis di mushaf. Yang lembarannya, lembaran yang menulisnya kertas. Dan kertas itu adalah apa? Adalah makhluk. Tinta adalah makhluk. Tapi yang tertulis itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Iya. Seorang membacanya, hamba yang membaca dia adalah makhluk. Suara si hamba adalah makhluk. Iya. Perbuatan hamba membaca adalah makhluk. Seberlalu, ya, pembahasan takdir tadi. Terkatakan bahwa hamba dan seluruh perbuatannya adalah apa? Makhluk ciptaan Allah. Tapi yang dia baca adalah apa? Kalamullah. Kalam Allah, bukan makhluk. Jelas, ya? Semuanya disebut kalam Allah. Padahal si musyrik ini ketika masuk ke negeri Islam, dia mendengar kalam Allah dari orang yang membacanya. Bersama dengan itu disebut apa? Kalam Allah. Sebagai kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Iya. Kalam Allah. Dan banyak lagi, ya, ayat-ayat dan hadith-hadith yang menjelaskan tentang hal ini. Hanya saja saya meringkas. وَمَنْ قَالَ مَخْلُوكَ kata Sufyan ibn Uyayna, siapa yang berkata Al-Quran itu makhluk, فَهُوَ مُبْتَدِعُ. Ini mulai muncul bid'ah waktu itu.
Dulunya umat Islam tidak mengenal Al-Quran kecuali Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Mereka mengagungkannya, membesarkannya. Iya. Hingga datang ahlul bid'ah. Mereka berkata bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran adalah apa? Adalah makhluk. Apa artinya makhluk? Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ciptaan Allah. Maka ini yang diingkari oleh para ulama. Dan mereka kafirkan orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Iya. Karena sisi kekafirannya sangat jelas sekali. Pertama, kalau dia katakan Al-Quran itu makhluk, padahal Al-Quran adalah firman Allah, berarti dari sifat Allah ada yang makhluk. Kalau misalnya ada yang berkata bahwa tangan Allah adalah makhluk, ini kafir atau tidak? Jelas kafir ya? Iya. Jelas ya? Kalau dia berkata bahwa pendengaran Allah adalah makhluk, kafir atau tidak? Kafir. Dia berkata penglihatan Allah adalah makhluk, ini jelas kekafirannya. Demikian pula kalau dia berkata ucapan dan firman Allah adalah makhluk, maka itu adalah apa? Seorang yang kafir. Iya. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Karena itu ucapan ini adalah suatu kemungkaran yang sangat besar. Dan konsekuensinya adalah hal-hal yang na'udzubillah membawa kepada kekufuran dan kehancuran yang sangat besar. Iya. Kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, bacakan kepadanya Qul huwallahu ahad. Allah berfirman Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang maha satu, Allahu samad. Dia katakan seluruh ini makhluk. Ya. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, dia katakan itu makhluk. Maka ini kekafiran yang nyata, sebab dia hukumi Allah sebagai apa? Sebagai makhluk. Iya. Dan kalau dia katakan Al-Qur'an ini makhluk, ya. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada manusia untuk berbuat kesyirikan. Karena Rasulullah mengajarkan kepada manusia supaya berobat dengan menggunakan apa? Al-Quran. Bahkan Al-Quran sendiri memerintah untuk mengambil kesembuhan dengan membaca Al-Quran. Iya. Ya, kalau ada yang mengambil kesembuhannya dengan makhluk, itu hukumnya apa? Musyrik namanya. Berarti Nabi Muhammad, Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan apa? Mengajarkan kesyirikan. Iya. Doa pagi dan petang Nabi ajarkan. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Saya berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan apa yang Dia cipta. Dari kejelekan apa yang Dia cipta. Jadi kalau dikatakan seluruh kalam ini, kalimat Allah itu adalah makhluk, berarti Nabi mengajarkan untuk berlindung dari makhluk-makhluk Allah. Berlindung kepada makhluk-makhluk Allah dari kejelekan makhluk yang dicipta. Jadi berlindung kepada makhluk dari kejelekan makhluk. Ini apa ini? Kesyirikan, syirik akbar, jelas. Dan ini kekafiran yang nyata. Kalau dihitung-hitung, kekafiran yang muncul di belakang ucapan bahwa Al-Quran ini makhluk sangat banyak sekali. Karena itu sepakat para ulama mengkafirkan kelompok Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu apa? Al-Quran itu makhluk. Iya. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, لقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان ألا لكائي الإمام حكى عنهم بل قد حكى قبله الطبراني. Telah sepakat di dalam mengkafirkan Jahmiyah 50 kali 10 dari ulama di berbagai negeri. Ya, 50 kali 10 berapa? 500. 500 ulama ini dinukil oleh Al-Lalakai dalam kitabnya Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, dan sebelumnya disebut pula oleh Imam At-Tabarani. Iya. Al-Lalakai dalam bukunya beliau bawakan dari para imam tersebut, ada yang dengan sanad, ada yang tanpa sanad. Lebih 500. Di akhirnya beliau berkata ini 500. Kalau saya lebih telaten lagi dan lebih banyak mengerahkan tenaga untuk mengumpulnya, saya akan dapatkan lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Nah, maka di sini hendaknya diketahui
bahwa mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, ini adalah kekufuran yang nyata. Karena itu dikafirkan oleh para ulama, orang-orang yang mengucapkannya. Iya. Ini kelompok yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, itulah yang disebut dengan nama kelompok Jahmiyah. Terpengaruh juga di dalamnya orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hanya saja bid'ah mereka beraneka ragam di dalam hal ini. Tapi seluruhnya secara umum menyimpang di dalam pembahasan Al-Quran ini. Iya, bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Mereka menyimpang dari makna ini. Nah, jadi ketika Imam Ahmad rahimahullah mempertahankan akidah yang agung ini, beliau pun disiksa di tiga generasi pemerintahan, yang kemudian Allah memberikan kemudahannya. Lalu ya, Imam Ahmad pun dibebaskan, dan pemerintah waktu itu menyadari bahwa Imam Ahmad yang benar. Maka berjayalah ahli sunnah. Mereka kembali berjaya dengan keyakinannya. Dan ahlul bidah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, pada waktu itu dihinakan, diketahui kesesatannya oleh manusia. Ya, mereka pun mulai bersembunyi dan mulai mengemas bid'ahnya dengan bahasa-bahasa lain. Karena itu muncullah kelompok-kelompok pecahan dari kelompok Jahmiyah ini yang menyimpang di dalam masalah Al-Quran. Ya, sebagian mereka ada yang disebut dengan nama Al-Lafdiyah, kelompok Lafdiyah. Jadi bahasanya halus. Ya, kata dia, lafaz saya membaca Al-Quran ini adalah makhluk. Lafadku membaca Al-Quran. Iya. Lafad dimaklumi ya, ucapan yang keluar dari hamba, pengucapannya. Hamba dan pengucapannya adalah apa? Adalah makhluk. Itu sudah benar. Iya. Tapi mereka maksudnya lain, bukan itu maksudnya. Maksudnya yang saya baca ini itu adalah apa? Itu adalah makhluk. Al-Qurannya sendiri adalah makhluk. Jadi mereka bawakan kalimat-kalimat yang bersayang. Ya. Tapi Imam Ahmad rahimahullah sangat tangkap terhadap ucapan mereka. Mereka katakan siapa yang berkata seperti itu maka dia adalah Jahmi, pengikut Jahmiyah. Iya. Jelas ya? Dan lahir pula kelompok yang lainnya, Al-Waqifah. Tawakkuf. Dia kalau ditanya Al-Qur'an itu apa? Kalamullah. Al-Quran makhluk atau tidak makhluk? Katanya saya tawakuf. Saya tidak katakan makhluk, tidak pula saya katakan apa? Biar makhluk. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad, bahwa mereka ini syarrun minal Jahmiyah. Mereka lebih jelek lagi dari Jahmiyah. Sebab dalam hal ini, ya, tidak boleh seorang mengatakan, oh saya tidak tahu, saya tawakuf. Ya. Kebenaran jelas. Seperti orang yang berada di bawah matahari di siang bolong, matahari yang berada di atas. Ditanya, ini matahari sedang terbit atau lagi mendung? Ya. Jawabannya apa? Oh, saya lagi tawakuf. Ya. Saya berdiam diri, gak bisa menentukan dia terbit atau tidak, mendung atau tidak. Padahal nampak, kelihatan matahari di atasnya, dia kepanasan di bawahnya. Dia berkata apa? Tawakuf. Ini gak diterima. Ya. Dan dimaklumi kekeliruan orang yang seperti ini. Jelas ya? Maka perkara-perkara yang terang pendalilannya dalam agama, tidak boleh seorang berkata dia tawakuf di dalamnya. Apalagi keyakinan yang agung ini, yang tidak pernah dikenal di kalangan ya, ulama sebelumnya, kecuali Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya. Sekira dengan ini selesai ya, pembahasan berkaitan dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Kemudian kata Al-Imam Al-Khomeini rahimahullah dalam pembahasan berikutnya, wa sami'tu Sufyana yaqul, dan saya juga mendengar Sufyan berkata, al-imanu qaulun wa amalun yazid wa yanqus, dan iman itu adalah ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Ya, ini sudah berlalu ya, uraian Imam Al-Khomeini di atas di pembahasan yang kedua kita sudah terangkan. Hanya saja di sini, di pembahasan ini, beliau membawakan ucapan gurunya Sufyan Ibn Uyainah, bahwa iman itu adalah ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Ini ucapan iman adalah qaulun wa amal, ini ucapan
dari banyak para ulama salaf. Imamul Bukhari saja, Imamul Bukhari, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Lalakai dalam Syarah Usul Etiqat Ahli Sunnah Wal Jamaah dan selainnya, Imamul Bukhari berkata, saya berjumpa lebih dari 1000 guru. Jadi gurunya berapa? Lebih 1000. Semua dari guru itu berkata apa? Iman itu qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Bayangkan, dari 1000 guru. Ya, dan perhatikan ya, bagaimana keteguhan akidahnya seorang murid seperti ini. Dia berguru dari 1000 guru, 1000 gurunya menanamkan akidah yang sama pada dirinya. Iya. Jelas ya? Nah, ini baru ulama namanya. Seorang yang berilmu. Demikian. Baik, jadi ini ukilan dikenal di kalangan as-salaf. Iman, ucapan dan amalan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Faqala lahu akhuhu Ibrahim bin Uyainah. Pada ketika Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah berkata seperti itu, tiba-tiba disanggah atau dikritik, dipertanyakan oleh saudara Ibnu Uyainah sendiri yang bernama Ibrahim bin siapa? Bin Uyainah. Ibrahim bin Uyainah bertanya kepada kakaknya, kepada saudaranya, ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, dikunyah Ibnu Uyainah ya, la taqulu yanqus, kata Ibrahim, jangan kamu katakan berkurang. Ya, perhatikan ya, dari ucapan yang keliru. Kalau dia katakan iman tidak berkurang, ini adalah bid'ah dalam agama. Karena iman sudah kita terangkan, bisa apa? Bisa berkurang. Faghadib, maka Ibnu Uyainah pun marah. Ya, dan ini perhatikan sifat para ulama, dari orang-orang yang mempunyai kecemburuan terhadap agamanya, orang-orang yang memiliki keimanan. Kalau dia melihat kemungkaran, iya, pasti dia ketemukan sesuatu dalam dirinya. Ibnu Uyainah marah terhadap ucapan saudaranya. Wa qala uskut ya sabi. Dan beliau berkata, diamlah kamu wahai anak kecil. Dia katakan kepada saudaranya apa? Diamlah kamu wahai anak kecil. Iya. So memang ini ucapan tidak pernah diucapkan oleh ulama terdahulu. Ya. Berapapun umur seorang di masa ini dia hidup, ya kalau dibanding dengan umur orang yang telah lalu, dia masih dihitung apa? Dihitung anak kecil. Ya. Karena itu kata beliau, diamlah kamu anak kecil. Bal hatta la yabqa minhu syai', bahkan iman itu bisa berkurang sampai tidak tersisa sesuatu apapun dari keimanan. Iya. Nah, ini kalimat sampai tidak tersisa suatu pun dari keimanan. Ini pembahasan dari as-salaf, menunjukkan bahwa iman itu bisa berkurang dan berkurang. Tapi tentunya kalau dikatakan ya, sampai berkurang, ya berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun, hilang seluruh imannya. Kalau hilang seluruh imannya, bukan lagi apa? Orang yang beriman namanya. Tapi maksudnya sesuatu di sini, ya, adalah hal yang seperti digambarkan di dalam hadis, keluar dari neraka. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, masih ada keimanan di dalam hatinya sebesar apa? Gandum. Keluar lagi dari neraka, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, masih ada keimanan sebesar tepung di dalam hatinya. Keluar lagi dari neraka, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, masih ada keimanan sebesar darrah. Sangat kecil sekali dari keimanan. Perhatikan hadith-hadith ini, menunjukkan apa? Bahwa keimanan itu bisa berkurang menjadi sangat sedikit sekali. Iya, berkurang menjadi sangat sedikit sekali. Dan ini sudah berlalu ya pembahasannya. Baik, kemudian terakhir di sini untuk sesi ini, Ibnu Al-Imam Al-Khumaidi rahimahullahu taala berkata, kata beliau, wal iqraru bir ru'yati ba'dal maut. Ya, juga dari dasar keimanan adalah mengimani ru'ya setelah kematian. Mengimani apa? Ru'ya setelah kematian. Apa itu ru'ya? Ru'ya adalah melihat Allah pada hari kiamat. Kita wajib mengimani bahwa setelah meninggal, iya, orang-orang yang beriman
diberikan kemuliaan oleh Allah, anugerah, dia bisa melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala setelah ia meninggal. Dia ingat, melihat Allah ini hanya mungkin setelah apa? Setelah meninggal. Ya, adapun kalau dia berkata dia melihat Allah di dunia dalam keadaan dia terjaga tidak tidur, ini disepakati oleh ulama, ya, akan kesesatan dan kekafirannya. Ya. Dan jangan dikira tidak ada yang mengaku seperti itu. Ada dari orang-orang sufi yang mengaku bahwa dia melihat Allah dalam keadaan dia membaca Al-Quran, dalam keadaan dia duduk. Ya. Dan ini menyelisih hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu." Ketahuilah bahwa kalian tidak akan mampu melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Melihat Allah itu hanya mungkin setelah apa? Setelah meninggal. Adapun melihat dalam mimpi, seorang bermimpi misalnya melihat, ya, hal-hal yang berkaitan dengan mimpi adalah memungkinkan. Tidak ada yang dilarang kalau dalam mimpi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Saya melihat Rabbku di surah yang paling baik. Ini dalam mimpi. Jelas ya? Tapi dimaklumi bahwa apa yang dilihat dalam mimpi itu bukanlah hal yang dikatakan sama dengan hakikatnya. Dikatakan sama dengan apa? Hakikatnya. Iya. Jadi Ibnu Qudamah, Al-Imam Al-Humaydi terangkan di sini bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ini dari keimanan yang wajib kita imani. Karena dalam Al-Qur'an diterangkan. Di antara ayat yang menjelaskannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah pada hari itu, pada hari kiamat, berseri-seri wajahnya orang-orang yang beriman. Mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyada." Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, dia akan mendapatkan surga al-husna pada hari kiamat. Wa ziyada, dan dia dapatkan tambahan. Apa tambahan ini? Tambahan ini diterangkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa tambahan yang dimaksud adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala ini kenikmatan yang luar biasa bagi seorang mukmin. Bayangkan. Iya. Setelah penduduk surga masuk ke dalam surga, mereka telah memperoleh kenikmatan di dalam surga itu. Dan dimaklumi ya, kenikmatan-kenikmatan dalam surga. Di antaranya ada kenikmatan yang kata Nabi, "Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarat fi qalbi bashar, wa la khatar fi qalbi bashar." Iya. Di dalam surga itu ada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Mereka sudah dapatkan kenikmatan-kenikmatan dalam surga itu. Allah masih berfirman kepada mereka, "Inginkah kalian aku tambah wahai penduduk surga? Inginkah kalian aku tambah?" Iya. Maka penduduk surga berkata, "Tambahan apa lagi setelah kemuliaan engkau berikan kepada kami?" Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab. Kemudian mereka pun melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kenikmatan yang paling besar yang didapatkan oleh siapa? Penduduk surga. Melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itulah, ya, seorang mukmin yang ingin mendapatkan keutamaan ini, ini dari perkara keyakinan, akidah. Kalau di dunia saja dia tidak meyakini akidah ini, bagaimana mungkin dia bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat? Iya. Maka dia wajib untuk menjaga keimanannya dan keyakinannya, dan untuk memahami bahwa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar bagi seorang hamba. Kenikmatan yang sangat besar bagi seorang hamba. Ya. Rasulullah menggambarkan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat
seperti melihat bulan di malam purnama. Bulan di malam purnama sangat terang, tidak tertirai oleh awan ataupun yang lainnya, mudah untuk dilihat. Maka demikian pula kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat di dua tempat. Ya, di tempat yang pertama di padang mahsyar, di arafat al-qiyamah. Dan di tempat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh kaum mukminin di surga. Adapun di padang mahsyar, orang-orang kafir tertutup, tertirai, tidak bisa melihatnya. Karena Allah berfirman, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun." Ya, kalla, sesungguhnya orang-orang kafir itu pada hari kiamat mereka tertirai, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kemudian, adapun kaum munafikin, apakah mereka melihat Allah pada hari kiamat juga? Jawabannya, kaum munafikin, mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak seperti kaum muslimin melihat Allah. Tidak seperti orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena dimaklum ya, melihat itu belum tentu seorang mendapatkan apa? Kenikmatan. Enggaklah ada dua orang. Ya, satu perampok, satu orang yang dirampok. Ya. Tiba-tiba datang polisi. Ya. Dua orang ini melihat polisi. Apakah dua-duanya bergembira? Hah? Tentunya orang yang dirampok dia bergembira. Oh, datang polisi, saya akan selamat. Ada yang menolong. Si perampok lihat polisi, dia pasti akan apa? Ya, mencari jalan untuk menyelamatkan diri. Iya, jelas sampai sini? Kalau begitu melihat belum tentu menunjukkan apa? Ketenangan. Karena itu kaum munafikin, kalau mereka melihat Allah dengan pandangan siksaan untuk mereka, ya, mereka tahu kami dulu di dunia berdusta. Oh, sebentar lagi kami akan disingkap di depan manusia. Ya. Akan dibalas kedustaan kami, kemunafikan kami di muka bumi. Nah, dan ini adalah hal yang diterangkan di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara umum bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu adalah nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat agung. Dan ini hanya diberikan untuk orang-orang yang beriman. Diberikan untuk orang-orang yang beriman. Karena itu, ya, hendaknya kita di kehidupan dunia ini kita mempersiapkan bekal-bekal yang dengannya kita mengharap semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita semua pada hari kiamat dari golongan orang-orang yang dimuliakan, melihat kepada wajahnya yang agung, wajahnya yang mulia. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Baik, sudah habis waktu untuk sesi kali ini. Insyaallah taala masih ada sedikit pembahasan, nanti kita sambung di sesi yang terakhir setelah salat isya nanti. Ya, insyaallah. Dan saya akan sisihkan insyaallah taala waktu untuk tanya jawab. Tidak ada masalah kalau misalnya ada peserta ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, ya, ditulis dari sekarang pun tidak ada masalah. Insyaallah taala. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.